Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua sekali. Terima kasih kerana masih lagi tengok video aku ini. Okey, untuk game semalam, maknanya keputusan dah semua orang dah tahu, Kedah dengan UiTM seri 3 sama. So, daripada game semalam, maknanya Kedah menyukarkan lagi peluang untuk merebut tiket ke Piala AFC pada tahun 2022, tahun depan lah. Dah semalam kita nampak, kalau kita tengok dekat media sosial semualah, Facebook ke, Twitter ke apa kan, hampa akan nampak Renan dikecam teruk. Kah semalam kesalahan Renan semata-mata? Okey, to be fair aku cakap tu, memang ada kesalahan daripada teammate lain, tapi kesalahan yang dilakukan oleh Renan semalam sekali lagi buktikan dia pakar dan raja melakukan kesilapan. Dan every time dia buat kesalahan dalam game yang macam ni lah, game-game yang penting, waktu kita perlukan 3 mata, waktu tu lah dia akan jadi. Dan dia semalam dia melakukan kesilapan yang besar tanpa mensintingkan seluar dia. Okey ya, faham kot, tahu kan apa jadi ya, kalau dia sinting seluar jadi macam mana kan. Bagi aku, yalah, first kesalahan dia, aku tak rasa lah itu kesalahan. Mungkin referee yang salah pandang. Sebab kalau tengok dah video ni, wah, yang gol pertama UiTM tu nampak tackle tak kena pun. Tapi mungkin disebabkan satu faktor hujan lebat dan gunakan referee yang bukan ada dekat-dekat tu. Mungkin dia nampak daripada pandangan dia Renan terjah kaki pemain tu, tapi hakikatnya tak. Kalau kita tengok pun memang tak. Tak apalah, benda tak boleh patah balik. Itu aku tak salahkan dia. Yang aku salahkan dia adalah gol kedua UiTM. Hang ada banyak option, hang boleh clear bola ke belah kiri, hang boleh passing kat Syarif. Tapi pasal apa ya hang nak cari Anu? Dan waktu hang passing tu, hang tengok dah position dia, adakah dia bersedia terima bola daripada hang tu? Tak. Pasal tu Anu tengok kot lain kot. So, benda ni masih berulang dah tak? Bagi aku, Renan, korek, kalau siapa nak beli, boleh lah beli kat Shopee hari ni. Kut-kut lah, ada orang dah delong dalam tu kan. Tolonglah, tahun depan kalau kita nak achieve something, kita kena cari satu pertahanan yang betul-betul jarang melakukan kesilapan. Bukan kata tak boleh buat silap langsung, maksud dia mana ada pemain yang sempurna, tapi kurang melakukan kesilapan. Kalau kita still bergantung pada typical defend macam ni, mampus. Okey, untuk yang lain pula semalam, nampaknya game memang kita tahu nampak urgensi sebelah Kedah yang memang betul-betul nak 3 mata, tapi dengan sekadar semalam dengan padang yang licin, dengan ni, dengan hujan yang lebat pula, kita nampak pemain tak bermain bola sepak seperti yang selalu Kedah buat dan terlalu banyak passing yang cuai, maksud dia tidak sampai banyak buang bola. Dan malam nampak tengah mati. Ini daripada hantaran-hantaran yang agak long line, agak tidak sampai dan banyak membuang bola. Kenaknya Kedah banyak peluang di depan gol semalam. Tapi nampaknya Zamir Selamat agak berjaya menyelamatkan gol dia. Lagu basik kat putih cemerlang. Dan seandainya kalau 10 minit pertama kita dah skor 2 biji tu, dua peluang yang terhidang oleh Amirul Hisham dengan Cece Kipre, corak pattern perlawanan mesti tak sama. Dan mungkin masa tu Kedah boleh dah boleh tenang dan boleh ngetok game dengan lebih elok. Dan waktu ni kita pasti akan merindukan Kepah Sherman yang agak cemerlang sepanjang dia beraksi dengan Kedah. Sayangnya dia terpaksa pergi ke Liberia untuk membantu negara dia. Dan kalau kita tengok ratio jaringan dia pun sebelum ni 13 gol. Dan kalau dia balik main pun aku rasa tak sempat main sebab mungkin kena quarantine lagi untuk last game. Dah, sungguhnya aku amat merindui Kepah Sherman ketika ini. Dan pertukaran beberapa pemain baru nampak Kedah dah start okey. Pada semalam, Fayyad walaupun dia tidak menyumbangkan apa-apa sangat pun, tapi kemasukan dia sekali lagi adalah merupakan game changer untuk pasukan Kedah. Untuk musim ni, kuasa Fayyad masuk sesuai dimasukkan sebagai pemain gantian sebab setiap kali dia bermula, dia tak boleh membagi impact yang serupa dengan bila dia dimasukkan daripada bangku simpanan. So,
So semalam naknya pengajaran yang berguna yang kita terima adalah daripada pasukan yang underdog, yang ramai orang ramai kata Kedah akan menang selesa. Dan aku harap pemain-pemain kita boleh belajar daripada situ lah. Mungkin aku tak kata Kedah main dengan sambil lewa, tapi bila kita lawan dengan satu pasukan yang berstatus underdog macam ni, sebenarnya tekanan banyak dekat pemain-pemain kita, dan pemain-pemain kita harus lebih bijak mengawal tekanan tu lah. Sebab UiTM malam pun dia main, dia tak ada, dia nothing to lose lah. Dia tak kisah pun menang kah, kalah kah seri, dia tetap jatuh berdiga bawah lah. Okey, untuk next game, Kedah nampaknya dalam misi wajib menang, terpaksa menang dalam hukum dia lain. Kena menang lah macam mana sekalipun supaya kita dapat layak ke Piala AFC dengan meraih tempat kedua secara merit. Okey, seandainya Kedah kalah tapi Terengganu menang, bermaksud Kedah akan jatuh ke tempat ketiga. Tetapi andainya game itu seri, Kedah akan layak. Kalau Kedah kalah, Penang menang, Penang secara automatik akan layak. Tetapi kalau kata Kedah menang, Penang menang, Kedah akan layak sebab berdasarkan beza jaringan. Kedah lah ni beza jaringan dah 13, manakala Penang adalah 7. Kalau ikut rekod head to head Kedah dengan Penang pun boleh kat Kedah lagi lah, sebab Kedah menang satu game dalam sehari satu game dengan Penang. Tapi aku tak pastilah MFL ni pakai ke tak format head to head rekod ni. So apa-apa pun, kita terpaksa menunggu dengan penuh debaran untuk pada perlawanan terakhir ni, sebab ini adalah perlawanan penentu di mana kedudukan kita, di mana misi kita selepas ini. Adakah sekadar berpuas hati tempat kedua ke tempat ketiga, ataupun kita nak bermain di peringkat Asia, iaitu AFC Cup. Okey, itu saja ulasan dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Zamir Selamat berjaya menafikan rembatan daripada Kipri. Azamuddin Akil terus cross, dan kali ini gol. Oh, setelah serangan. Oh, satu skill yang baik ditunjukkan Fandi ketika ini. Serangan pertama daripada Fandi, cross baik kali ini, dan itu gol. Pemain yang baru masuk. Kit kelam kabut. Namun kali ini hantaran daripada Badru juga tidak sampai. Dan balap dalam kawasan penalti. Kipri! Gol! Gol penyamaan untuk pasukan Kedah. DC Kipri berjaya menyempurnakan. Models popping bottles.